Museum Perbendaharaan merupakan museum yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Museum ini berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 59 Bandung dengan menempati Gedung Dwi Warna pada Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Museum yang diresmikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ini menyuguhkan kilas balik berbagai peristiwa bersejarah seputar keuangan negara. Pengunjung akan dapat mengenal koleksi benda serta teknologi yang digunakan dalam pengelolaan perbendaharaan sejak era prakemerdekaan hingga zaman modern. Auditorium Museum, pengunjung bisa menyaksikan berbagai film dokumenter menarik tentang sejarah keuangan negara. Semua dikemas dengan menarik dalam berbagai media yang informatif, sehingga pengunjung dapat merasakan wahana rekreasi edukatif yang berkualitas. Museum Perbendaharaan ini diharapkan menjadi sumber informasi dan edukasi publik serta menjadi sarana pelestarian dan apresiasi sejarah pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang perbendaharaan negara di Indonesia. Museum Perbendaharaan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari keuangan negara secara gratis. Kami nantikan kunjungan Anda di Museum Perbendaharaan ini. Museum ini dibuka setiap hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Museum Perbendaharaan, literatur pengelolaan perbendaharaan negara.